Dad, I love you. I love you so much. I love you. I love you too. Yogyakarta selalu menawarkan hal baru untuk dieksplor. Keunikannya membuat kita selalu ingin kembali ke sini. Gue Wika Sidmore. Dan gue Marsha Sastra. This is my trip, my adventure. Keseruan itu selalu kita ciptain. My trip, my adventure. Woo! Ini emang gak pernah ngebosenin ya bro? Iya bener banget. Kali ini kita bakalan adventure di Yogyakarta bro. Widika mau ngajakin gue keliling kota Jogja. Dia mau nunjukin gue dimana dia lahir. Lo lahir di sana? Walaupun gue jarang banget ke Jogja ya, tapi nenek, om-om, tante-tante, sepupu tuh semua di Jogja. Emang dasar pelor nih si Marshall. Udah ditinggal tidur aja gue. Suaranya bagus, Mas. Gue bisa ngeliat diri gue tua di sini. Mantuk gue. Apa deh, tadi? Pulang, oh nggak jadi. Perjalanan si Widika tidur lagi. Lo mau lihat ya dia tidur kayak gimana? Dasar lo ya, Shal, iseng banget. Giliran gue tidur lo malah bikin video gue lagi tidur. Jogja. Lagi enak-enak tidur, ternyata kita udah sampai di Jogja. Lo sih, Shal, tidur mulu. Untung aja gak kebablasan. Lo juga tidur kali, Wit. Eh, sekarang kita kemana nih? Bener-bener buta Jogja nih, Wit. Lo harus jadi guide gue ya selama kita di sini. Tenang aja, Shal. Beres pokoknya. Lo duduk manis aja ya. Oke, pokoknya lo harus ajak gue ke tempat-tempat keren di Jogja yang gak mainstream ya. Nah, sekarang kita udah sampai di dekat rumah pade gue, Shal. Namanya Desa Ketingan. Rakyate Domlinger. Itu apa namanya? Rumah pade lo di mana? Deket kok udah sampai. Di sana. Kayak 10 meter lagi. Oke, oke, oke. Ih. Akhirnya sampai juga. Di mana sih ini? Ini iya. Wah. Enak banget ya, Wit. Rumah pade lo masih asri gini, banyak burung-burung lagi. Permisi, Pak. Wow. Assalamualaikum. Tuan nuwun. Pak De. Waalaikumsalam. Baren, Dok. Bye-bye. Wah, yes. Ini juga gak usah apa ya, Dok, kan, Dok? Saya Marshall, Pak. Oh, ya. Silahkan juga, Mas. Ini ya, rencana yang juga. Itu ada Jakarta kan Jogja. Ngajak ini, temen. Mau jalan-jalan, mau ajak ke sungai ini. Sungai Lareng itu yang waktu kecil sering main-main itu. Iya. Oh, ya. Itu suka main di sungai. Oh ya, wes. Kan desa ini ki. Di sini desa, Mas. Jadi ya seperti ini lah. Tapi ini yang paling sedap nih, paling nikmat. Wah, terima kasih lu, Mbak. Makan dulu. Yeah. Makanan desa. Silakan minum loh, anggap rumah sendiri loh. Dicobain.
gue punya tips nih bro buat kalian yang mau traveling tapi dengan budget terbatas. Pertama, cari temen lo yang punya saudara di tujuan lo mau pergi. Kayak gini nih, Dika. Hey, wait. Abis itu lo datengin nih rumah saudaranya. Halo Pak De. Halo. Halo Mbak. Nah, yang paling penting karena perjalanan lo lumayan panjang, lo pasang muka lapar sama muka haus lo yang paling lapar supaya lo bisa dapat makanan gratis kayak gini nih. Nah, lo coba deh tips dan trik dari gua. Oke, my trip, my adventure. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Sekarang gue sama Marshall mau ke belakang rumah Pak De Rudy buat ketemu sama Om Ginting yang ngerawat kuda-kudanya Pak De Rudy, bro. Waduh. Om Ginting. Oh, halo. Hai. Apa kabar? Ya, baik. Oh, halo, Pak. Temennya ya? Iya. Saya Marshall, Pak. Halo. Mas, apa kabar? Ini kudanya bisa dipakai buat jalan-jalan ya, Pak? Bisa. Aduh. Bisa. Enggak untuk terbang. Iya. Ada sungai. Hah? Mau ke sana? Iya, ke sungai. Oh, ini sungai yang tadi lo bilang ya, Wit? Iya. Ya udah, yuk. Nah, sekarang gue sama Marsha lagi siap-siap buat naik kuda keliling desa, bro. Kebetulan udah lama banget nih gue enggak naik kuda. Yoi, gue pengen lihat lo sejago apa sih naik kudanya, Wit. Jangan sampai kalah dong ya sama gue jarang naik kuda. Enak aja lo, tapi emang sih udah lama banget gue gak naik kuda. Terakhir itu waktu kecil, semoga gak lupa ya bro. Hahaha. Sekarang kita mau ngelewatin sungai nih bro, namanya Sungai Ngelarang. Unik banget nih bro, gue baru sekali nih berkuda ngelewatin sungai kayak gini. Kayak apa ya rasanya? Pokoknya lo berasa cowboy lagi adventure deh, Shal. Yang penting hati-hati ya, kondisi di jalan biasa dan di sungai beda banget soalnya. Ternyata berkuda di sungai itu gak mudah-mudah banget bro. Selain kita, si kuda juga harus nyimbangin badannya di sini. Itu Shal yang gue bilang, kenapa berkuda di sungai kayak gini beda banget sama di permukaan tanah atau aspal. Kalian bisa cobain nih naik kuda kayak gini, seru banget bro. Di sungai, kudanya juga kayak seneng banget nih main air. Iya gak bro? Wey! Hati-hati hey. Bro, gue lupa kasih tahu kalau kuda yang lo pakai itu dulunya bekas kuda pacu, jadi harus ekstra waspada. Kudanya takut bro. My trip, my adventure. Ayo. Satu-satu ya. Nah, yang kita lewatin sekarang namanya Selokan Mataram, bro. Ini adalah kanal irigasi sepanjang 30 km yang dibangun pada zaman penjajahan dulu. Yang gue denger yang bikin ini adalah orang-orang Indonesia yang disuruh kerja paksa ya, Wit. Wah, ini salah satu nilai sejarah juga nih berarti, Wit. Yang jelas, ini punya nilai historis tersendiri untuk warga Yogyakarta. Sekarang gue bakal nunjukin salah satu spot unik yang ada di desa ini. Keren deh pokoknya. Lo bisa nemuin hal-hal yang gak terduga di sini, termasuk fenomena desa ketingan ini. Wah, ini burung apaan, Wit? Ini nama burungnya itu kalau bahasa Bali sih kokoan ya. Kalau di Jawa itu burung kuntul.
Burung kuntul? Iya. Oh, gue pernah baca nih. Burung ini kalau misalkan pagi-pagi, dia pergi. Iya betul. Habis itu sore? Sore pulang lagi. Dia pulang lagi ke sini. Jadi ini kayak rumahnya gitu, bro. Oke, Widika bakal kasih tunjuk gue tempat-tempat keren yang ada di Jogja. Oke? Oke, siap. My trip. My adventure. Yeay. Ayo, yuk. Nah, sekarang program My Trip My Adventure punya adik loh, namanya MTMA Kids. Jadi buat kalian yang punya lokasi anti mainstream dan anak-anak yang jago adventure, langsung aja follow dan tag ke Instagram @mtma_kids ya. Siapa tahu kalian bisa trip bareng MTMA Kids.